Baik kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mahanani Media Channel. Kali ini kita akan membahas server pulsa paket ekonomis ya, dengan dua modem single. Jadi fokusnya untuk host to host ini. Baik, kini di depan kita sudah ada peralatannya yang masih belum dirakit. Kita mau cek satu persatu ya kelengkapannya, dan kita akan tunjukkan bahwa kita akan menggunakan semua peralatan baru. Oke kawan, kita bongkar satu persatu. Kita mulai dari yang paling atas. Kita ambil RAM. DDR3 1600 ya, 4 GB, dua side kawan, dua sisi. Jadi kalau dua side ini support untuk semua model mainboard. Oke, selanjutnya mouse, biasa pakai potre ini, satu set potre. Fan ori kawan. Ini seal pendinginnya masih belum kesentuh ya. Intel kawan. Oke. Okay. ...320 GB, sedikit slime ya, tipis di belakangnya. Oke kawan, kita menggunakan RAM ya, kita cabut RAM ya, karena hasilnya bisa pakai RAM. Berikutnya ini di kawan, ini segelnya masih ada ya. Oke, mainboard sudah. Tuh kawan ya. Nih. Di belakang. Tipenya ini dudukan kawan, dudukannya view model V ya. Oke, lengkap. Tampak samping, tampak depan kawan ya, tampak samping, belakang, bolong. Oke, okay. Semua sudah kita cek ya kawan, sudah bagus, sudah komplit. Kita mau rangkai ini, kita lanjut nanti setelah dirangkai ya. Baik kawan, ini kita sudah selesai rakit ya.
Ini penampakannya. Ini kita coba mau running ya. Dalamnya seperti itu. Kita coba running kawan. Ya. Itu penampakannya. Itu. Ini dalemannya ya. Mainboardnya pakai Venom ya, mainboard pakai Venom. Oke, ini sudah jalan. Nah ini sudah muncul kawan. Ya jika ini muncul, mouse-nya jangan dipegang dulu ya, dilepas aja dulu. Sampai ininya startup, auto startupnya jalan. Ini pertama dia manggil Automac. Ya ini Automac-nya jalan, udah jalan sendiri kawan. Yang kedua itu tadi barusan auto backup. Nah ini selanjutnya adalah add-on PPOB. Nah ini yang barusan jalan adalah add-on Telegram. Maaf, add-on WA Center. Terus nah ini PPOB ya jalan. Nah ini Telegram CS. Yang terakhir adalah Pidgin Jabber buat transaksi Jabber langsung dari server. Oke kawan, server udah ready ya. Selanjutnya kita akan tes coba daftar reseller apakah ada SMS ke HP. Kita coba tes ya. Oke kawan, kita mau tes ya, tes SMS. Kita pertama coba tes daftar agen ya, tes daftar agen. Oke kawan, kita daftar agen di menu transaksi ya. Terus pendaftaran, klik refresh. Misalkan namanya ya, namanya Ade. Terus alamat Bali. Ya. Kode area kita kosongkan, level kita dibikin 100 misalkan. Upline kosong, saldo misalkan 100.000. Nomor HP 08, kita simpan kawan. Ya, udah pendaftaran berhasil. Perhatikan di HP. Perhatikan ada nanti ada notifikasi SMS kawan. Ya. Nah, itu lihat. Ini kawan. Sudah terdaftar ya. Nah, perintahnya ini sama dengan yang di layar. Persis ya. Jadi kita sudah terdaftar. Nah selanjutnya kita coba tes SMS. Cek saldo aja ya. Ketik S, kirim.
kita tunggu responnya. Nah, ini sudah muncul kawan. Saldo Anda sekian ya. Kita coba cek harga. Kita coba cek harga CH PLN. Itu ya, responnya masuk ke sini kawan. Nah, ini sudah masuk ya. Harga PLN sekian ya. Oke. Sudah clear kawan ya. Nah, selanjutnya tes sudah oke. Sistem udah oke kawan ya. Ini kita mau shutdown. Cara shutdownnya jangan satu persatu ya, langsung saja. Jadi cara shutdownnya kawan, nggak usah satu persatu ya, langsung saja dari sini. Start shutdown. Oke kawan, server sudah ready ya. Ini ya proses shutdown. Selanjutnya kita packing kawan. Kita akan packing ya. Nanti kalau sudah selesai packing kita lanjutkan lagi. Oke.